Kali ini saya membuat video mencetak stiker vinil menggunakan printer Epson L110 dengan tinta art paper. Di sini menggunakan kertas ukuran A4. Klik File, klik Print Preview, klik Back Setup, Size Paper, pilih A4, klik OK, Proses, klik Properties, Paper Type, pilih Epson Matte, Quality, pilih High, kemudian klik OK, klik OK lagi, proses mencetak menggunakan printer yang sama, printer Epson L110 menggunakan tinta art paper merek One Ink. Yang sebelah kanan, proses print menggunakan stiker vinil biasa atau tidak transparan. Yang sebelah kiri, proses print menggunakan stiker vinil jenis transparan. Jangan memegang hasil print yang baru selesai, karena tinta masih basah dan media cetak terbuat dari bahan semi plastik. Tunggu sampai tinta meresap dan kering, kira-kira sekitar 15 menit untuk hasil yang maksimal.
Demikian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mengikuti video terbaru dari kami. Jika ada masukan atau pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jika suka video ini, silakan tekan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.